saya terinspirasi dari street food ala Jepang yang mana sangat hits di Jepang pada musim panas. Dan mengingat di Surabaya sendiri cuaca lumayan panas, dari setelah ide saya muncul. Dari tahun 2018 pada bulan November, hal utama yang saya lakukan untuk memasarkan produk saya itu adalah dari mulut ke mulut, terutama dari keluarga dan teman. Selanjutnya saya melalui media sosial. Kisaran modal awal saya sekitar 100 juta rupiah. Menu yang kita jual itu ada uji kintoki kategori, yang mana uji kintoki itu adalah kacang merah, sirup kumak, yang mana berarti itu matcha atau green tea, dan rainbow, yang mana ya itu selayaknya es pelangi. Dan satu lagi ada karihata kategori, yang itu sirup karamel dan saus karamel di atas. Alhamdulillah omsetnya lumayan, di kisaran 7-10 juta rupiah. Pekerjaan sebelumnya saya sebagai kontraktor dan masih sampai saat ini. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Eserut Pelangi Kategori. UMKM Eserut Pelangi Kategori merupakan usaha kecil menengah yang bergerak di bidang minuman. Izaraman Hakim merupakan pemilik dari UMKM Eserut Pelangi Kategori ini. Untuk modal awal usaha UMKM Eserut Pelangi Kategori, Izaraman Hakim menghabiskan dana kurang lebih sekitar 100 juta. Dan Eserut Pelangi Kategori ini berdiri pada tahun 2018, berlokasi di Jalan Raya Ngagel, nomor 61, Marvel City, Surabaya. Sebelum mendirikan UMKM Eserut Pelangi Kategori ini, Izaraman Hakim adalah seorang kontraktor sampai saat ini. Nah, Izaraman Hakim menjalankan segala aktivitas usahanya dibantu oleh 4 karyawan, yang mana usahanya dijalankan mulai dari jam 12 siang sampai 9 malam. Selanjutnya, ada menu dan harga yang ditawarkan oleh UMKM Eserut Pelangi Kategori ini, yaitu yang pertama uji kintoki kategori dengan harga Rp18.000, yang kedua Siro Kuma kategori dengan harga Rp18.000, yang ketiga Rainbow kategori dengan harga Rp18.000, yang keempat Korihata karamel dengan harga Rp18.000. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang tentang analisis market. Analisis market dari UMKM Eserut Pelangi Kategori ini, yang pertama untuk target pasar sendiri, yaitu untuk semua kalangan, khususnya anak-anak hingga remaja dengan usia 20 tahun. Lalu yang kedua, kegiatan pemasaran yang dilakukan ini, yaitu dengan membuka stand di food court Marvel City. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah segmentasi pemasaran. Untuk segmentasi pemasaran dari UMKM Eserut Pelangi Kategori ini dibagi menjadi dua. Yang pertama segmentasi geografis dan yang kedua segmentasi demografis. Untuk segmentasi geografis sendiri pada UMKM ini yaitu masyarakat yang bertempat tinggal di daerah Surabaya dan sekitarnya. Lalu untuk segmentasi demografi sendiri dari UMKM Eserut Pelangi Kategori ini yaitu masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah dan juga masyarakat dengan usia 7 hingga 20 tahun. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Itu tentang strategi pemasaran. Yang pertama ada targeting pemasaran. Targeting pemasaran merupakan tindakan yang menilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar.
kemudian menentukan segmen pasar mana yang akan Anda jadikan sebagai target pasar. Target pasar dipahami sebagai kelompok yang dipilih oleh suatu bisnis untuk dijadikan sebagai calon pembeli atau pelanggan. Dengan melakukan penargetan dan segmentasi, market targeting atau sasaran pasar pada UMKM es serut pelangi kaki gori ini ditunjukkan kepada seluruh masyarakat Surabaya, yaitu khususnya mulai dari anak-anak sampai remaja, yang lebih tepatnya berada di food court Marvel City Surabaya. Jika dilihat dari target pasaran UMKM es serut pelangi kaki gori ini sangat menarik, karena dijamin sekarang ini anak remaja lebih suka dengan minuman yang lagi hits, khususnya berbau Jepang. Yang kedua, positioning pemasaran. Hal yang paling penting dalam proses STP adalah mencoba menetapkan produk dalam pemikiran konsumen dengan ciri-ciri yang bisa dibedakan dengan produk lainnya atau disebut positioning. Positioning ini merupakan cara pemasar dalam menanamkan citra, persepsi, dan imajinasi atas produk yang ditawarkan kepada konsumen melalui proses komunikasi. Positioning berhubungan dengan bagaimana memainkan komunikasi agar dalam benak konsumen tertanam suatu citra produk tertentu. Posisi atau lokasi pemasaran pada UMKM es serut pelangi kaki gori ini sangat strategis sekali, karena bisa dilihat bahwasannya lokasi berada di food court Marvel City, yang tentunya banyak sekali konsumen yang berlalu lalang pada pusat perbelanjaan Marvel City. Setidaknya konsumen akan melihat dan mampir ke UMKM es serut pelangi kaki gori ini juga untuk membeli. Di sini terlihat sangat baik sekali untuk penempatan lokasi dari UMKM es serut pelangi kaki gori ini jika lihat dari sisi strategis. Sekian saja presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hubungan antara es serut pelangi kaki gori dengan pelanggannya. Strategi pelayanan pemasaran yang baik berawal dari hubungan baik dengan semua pelanggannya. Suatu pelayanan yang baik akan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. UMKM es serut pelangi kaki gori ini dalam menciptakan hubungan yang baik dan citra positif dengan pelanggannya, mereka melakukan beberapa cara pelayanan pelanggan, seperti pelanggan akan disambut oleh pegawai UMKM es serut pelangi kaki gori ini saat mereka memasuki tempat penjualan. Lalu pelanggan juga akan dipersilakan duduk dan dibantu dalam mencari tempat duduk pada saat jam sibuk. Lalu pegawai akan berbicara dengan ramah, sabar, dan senyum, serta membuat pelanggannya senyaman mungkin. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa pesaing. Dalam persaingan bisnis yang sama-sama bergerak di sektor minuman, UMKM es serut pelangi kaki gori ini menggunakan strategi seperti, yang pertama, minuman es pelangi kaki gori ini memiliki varian topping yang unik. Jika di tempat lain hanya menggunakan topping yang biasa saja, maka di UMKM ini terdapat topping yang berbeda seperti kacang merah, karamel, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah fasilitas yang disediakan lebih unggul. Dibanding pesaing, es serut pelangi kaki gori ini tidak hanya menyediakan tempat duduk, tetapi juga menyediakan beberapa fasilitas lain seperti musik. Selain itu, tempat lokasi ini lebih instagramable. Yang selanjutnya, UMKM ini juga menyediakan tempat yang strategis, nyaman, dan bersih. Lokasi es serut pelangi kaki gori ini strategis, yaitu berada di food court Marvel City yang mampu membuat pelanggan tertarik untuk nongkrong di sana. Apalagi banyak pengunjung Marvel City yang haus setelah berbelanja.
mungkin bisa mengunjungi es serut pelangi kaki kuri ini. Selain itu, tempatnya lebih bersih dan nyaman bagi pelanggan dibandingkan tempat UMKM bersaing. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai analisa marketing dari UMKM Es Serut Pelangi Kaki Gori. Yang pertama yaitu adalah produk. Nah, dari UMKM Es Serut Pelangi Kaki Gori ini, mereka memasarkan produk berupa minuman yang sangat cocok yang ditujukan bagi kalangan anak-anak, remaja, hingga dewasa usia 20 tahunan. Nah, minuman ini dikenal unik dan tergolong kekinian. Maka dari hal tersebut dapat digemari oleh banyak kalangan muda untuk berkunjung ke tempat ini. Kemudian minuman ini pun berbeda dengan tempat lainnya. Mereka mempunyai beberapa varian rasa dengan topping yang unik. Seperti lebih tepatnya ada 4 jenis varian rasa. Yang pertama yaitu ada uji kinto atau kacang merah. Yang kedua yaitu ada sirokuma atau green tea matcha. Kemudian yang ketiga ada rainbow kaki gori yang berupa sirup pelangi. Kemudian ada kurihata karamel, yaitu dengan sup sirup dan saus karamel. Ya, yang kedua yaitu price atau harga. Penetapan harga diperoleh dari seluruh biaya yang dikeluarkan dan perkiraan laba yang diperoleh. Harga yang ditawarkan dari UMKM Es Serut Pelangi Kaki Gori sendiri ini termasuk cocok sekali terutama bagi kalangan muda dan atau milenial. Kemudian harga yang ditetapkan pun untuk semua jenis varian rasa itu sama, yaitu sebesar Rp18.000. Kemudian untuk packaging, untuk kemasannya sendiri dari UMKM Es Serut Pelangi Kaki Gori ini, mereka menggunakan packaging yang sangat simple dan praktis, yaitu dengan berupa ball dice atau berupa mika dengan mangkok kotak bekal beserta tutupnya dari plastik yang kuat dan tidak mudah rusak. Kemudian untuk promosinya sendiri, yaitu UMKM Es Serut Pelangi Kaki Gori ini promosi dengan beberapa cara, yaitu diantaranya dari word of mouth atau dari mulut ke mulut yang biasa dilakukan oleh pemasaran lainnya, yaitu dilakukan oleh keluarga, kerabat, tetangga maupun teman-teman dari pemilik dari UMKM tersebut. Kemudian ada pula pelanggan yang telah berkunjung pun menginformasikan pada teman-teman yang lain untuk mengunjungi tempat UMKM Es Serut Pelangi Kaki Gori ini. Kemudian yang kedua yaitu UMKM Es Serut Pelangi Kaki Gori ini melakukan promosi melalui sosial media, yaitu seperti Instagram. Kemudian untuk promosi di Instagram sendiri, mereka masih kurang aktif untuk menginformasikan perkembangan dan pengupdatean usahanya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu saran dan masukan untuk UMKM Es Serut Pelangi Kaki Gori ini. Karena UMKM Es Serut Pelangi ini berfokus hanya pada satu minuman saja, kelompok 6 akan memberikan beberapa masukan agar kedepannya Es Serut Pelangi Kaki Gori ini dapat membantu meningkatkan strategi penjualan bagi usahanya. Yang pertama yaitu untuk feed Instagram. Es Serut Kaki Gori ini mempunyai Instagram yang belum begitu aktif ya. Oleh karena itu, jadi dari kelompok 6 ini kita menyarankan agar memberikan feed Instagram yang lebih menarik dan lebih teratur agak dengan isinya yang memuat informasi lengkap. Bisa dilihat di bawah contoh feed Instagram yang kita buat dari kelompok 6. Lalu yang kedua yaitu stiker packaging. Lalu untuk stikernya kelompok 6 sendiri ini memberikan contoh yang ada di gambar, bisa dilihat sendiri namanya ya, isinya ada serut rainbow, life rainbow. Jadi artinya inspirasi tulisannya itu dari artinya juga, karena mungkin setelah minum es rainbow ini kehidupan kita tuh jadi berwarna gitu, yang
gelap jadi berwarna gitu. Lalu selanjutnya masukan dari kelompok 6 yaitu video TikTok. Jadi di era sekarang itu lagi boomingnya itu TikTok ya. Mungkin es serut kategori ini bisa mempromosikan es serutnya di akun TikTok. Dengan mempromosikan dari alamatnya, lalu dicantumkan juga tentang Instagramnya, atau bisa juga mungkin ada grab foodnya, itu bisa dicantumin di TikTok saat promosi tersebut gitu.